Terima kasih kepada semua pengundi-pengundi dan banyak effort untuk mengundi Aiman dan masa itu. Aiman sangat-sangat hargai dan terima kasih kepada Berita Harian kerana sudi memberi pentas begini untuk artis-artis seperti kami ini. Dan terima kasih kepada Hot FM. Untuk tahun kedua, lepas 25 tahun, tahun ke-26 diterima sekali lagi anugerah ni dan saya bersyukur kerana apa yang saya dah bekerja sepanjang tahun 2012 ni, peminat-peminat dan pengundi-pengundi menyaksikan apa yang saya bagi tentang produk-produk yang terkini. Speechless. Saya terkejut dan ini merupakan ABPBH yang keempat saya tercalon top 5 dan alhamdulillah tahun ni rezeki terbaik saya dan saya berterima kasih juga kepada Malik dan Kamal Music yang memberikan saya lagu yang sekuat inilah. Aziz, adakah selepas ni akan ada kolaborasi dengan Black? Okey, alhamdulillah Black buka jalan kat saya. Terima kasih banyak-banyak kepada Black. Benda suka-suka dari series alhamdulillah. Saya akan mengeluarkan single yang pertama bulan 5. Of course, saya akan buat satu dengan Black tapi kita akan biarkan lama dulu. Kita akan berjumpa balik dengan Black. Alright, insyaAllah. Untuk penyampai radio wanita, gigi-gigi suara. Bukan senang buat host je. Terima kasih kepada semua pendengar Hot FM sendiri. Terima kasih kepada mereka yang mengundi. Nanti saya belanja makan. Terima kasih kepada semua Aaronators, CM, thank you so much. Aaron, tak tahu apa nak cakap lah. Thank you so much for the best of you. Terima kasih kepada Berita Harian dan juga kepada Hot FM dan juga kepada TV3. Dan saya pun tak pastilah sebab saya pun tak sangka saya boleh menang. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengundi saya. Kemenangan kali ke-6 berturut-turut dan saya mengucapkan memanjatkan syukur kepada Allah SWT di atas rezeki yang dilimpahkan olehnya dan saya anggap ini adalah kemenangan untuk stesen radio saya, ya, rakan-rakan saya yang dukung saya selama ni kalau dia orang tak ada. Saya memang tak percaya langsung because memang tak like langsung because saya memang tak buat apa kebajikan ke, you know, like macam pergi minta orang vote and I did not ask my fans to vote me for ABP because I tak tahu nak buat macam mana. I tak tahu cara untuk, you know, like macam I tak pernah nominated. So I tak pernah nak bagi tahu orang yang come and vote me tau. I buat macam amalan-amalan ke apa kan. I tak pernah buat benda tu because I macam let it be. Macam it's okay. Orang boleh appreciate I. Macam orang-orang tahu benda yang bagus mana yang tak kan. And this is it. Macam oh my god. Memang seriously I tak sangka langsung lah. Dah dekat pada I 16 tahun tu and this is my first nominated for Anugerah Bintang Popular and tadi saya tak cakap terima kasih dengan fans saya semua, so really lah fans yang banyak vote semua, thank you so much lah. Ya, alhamdulillah pasal apa saya masih ada lagi mereka-mereka yang loyal yang apa setia. Yang masih setia mengundi even fan club saya masih dengan muka yang sama sangat loyal dengan saya alhamdulillah dan juga ada fan club lain yang saya tahu membantu saya untuk mengangkat saya alhamdulillah. Terima kasih kepada dorang dan doa ibu dan keluarga saya lah. Ada berkempen tak hari tu dekat Twitter ke Instagram ke? Berkempen tak adalah berkempen sangat pasal saya pun sibuk. Yang saya dapat mampu hanya cuma pergi ke road tour and then mana yang saya nak meramaikan ataupun berterima kasih kepada penyokong-penyokong saya yang mana yang saya tahu yang kuat menyokong saya adalah juga ada macam tu. Tetapi bagi saya mengundi hak masing-masing kan.